Halo kawan, ketemu lagi sama saya PE. Oke, perjalanan kita kali ini kita menuju ke arah mana ini ya kayaknya. Pokoknya perjalanan kita kali ini ke lokasi yang beda deh dari sebelumnya. Kita mau cari apa aja yang ketemu, kita nanti kita review. Oke, kita lanjut ya. Ini masuk ke hutan, bro. Ya, lihat tuh hutan semua. Masih hutan. Kita cari empang-empang kecil atau aliran-aliran air kecil. Siapa tahu nanti kita menemukan sesuatu yang menarik di situ. Pokoknya apa aja deh yang kita temuin yang bisa kita review dan punya potensi untuk jadikan koleksi ikan hias, kita akan review. Oke, kita lanjut, bro. Oh, bro, kawan. Oke kawan, ini kita udah nyampe di lokasi. Itu ada aliran air ya, ini dari sungai. Airnya jernih, saya mau coba nyerok-nyerok di sini, siapa tahu dapat sesuatu yang menarik. Oke ya, kita turun, kita parkir dulu depan situ biar nggak ganggu orang. Oke ya, kita turun di sini. Nanti saya juga coba mau pasang perangkap. Kita lihat apa yang bisa kita dapat di sini. Sambil nunggu crab, saya mau coba nyerok dan mancing saja. Oke, siapin alatnya dulu ya kawan. Oke kawan, ini mau nyiapin perangkapan dulu seperti biasa. Ini perangkap sakti, legend, kemana-mana. Debutnya sudah keliling-keliling mana-mana ini. Dan saya buat serok. Dan tadi saya lupa bawa umpan, buat perangkap, jadi nanti umpannya seadanya. Kita tahu sukses. Ya, sambil nunggu trapnya kita nyerok, kita masukin soliter nanti kita lihat. Oke, kita mau nyerok di sini ya, semoga ada sesuatu. Enak banget nih. Ini jenis ikan, nah ada kan aku bilang ada wild betta, ini jenis rasbora ekor kuning. Kita pilih aja bro, nanti saya kita rilis. Oke, kita rilis ya. Banyak banget anakan ikan karena pas seluang apa sih bahasa Indonesia ini, ikan wader. Nih kita dapat wild betta alias cupang alam. Jadi aku bilang tadi. Oke ya, nih. Kelihatan nggak? Bocor ya. Oke, ini ya ikan yang kita tangkap tadi. Ini ada 2 ekor nih, wild betta atau cupang alam. Ini yellow fin rasbora. Bahasa daerahnya ikan seluang. Dia lebih populer untuk digoreng dibanding ikan pariu. Ya, nih lihat, cantik kan? Jadi ini cupang alamnya ya, bukan yang jenis yang saya pancing waktu di konten saya yang itu. Ini jenis yang maksimal sebesar ini. Ekornya hijau-hijauan tuh, udah ada marking biru hijau. Dia kalau di soliter bisa ngeluarkan warna. Lihat tuh, warnanya tuh. Kalau yang saya pancing waktu itu dia jenis giant besar. Dah. Jelas ya. Oke, saya mau angkat trap yang kedua. Kenapa gerak-gerak ya trapnya? Oke kawan, saya haus, jadi saya minum dulu. Ini saya tutup ya. Ini nggak disponsori guys. Trapnya gerak-gerak. Kayak ada sesuatu yang besar, apa ya? Semoga bukan siku. Tahu nggak siku? Si kura-kura. Ya. Ini ada baby snakeskin. Ternyata kecilnya nggak ada marking, cuma total aja. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak boy? Nggak kelihatan bang. Dikasih. Kelihatan nggak? Siapin trapnya ini pakai umpan yang lain. Hai. Nih dapat betok lagi, ikan yang manis ini. Ntar ya, ambil tempat dulu, juga mau bersih. Kayak tempatnya enak, dingin. Halo kawan, oke, udah cukup lama ya. Trapnya saya mau coba angkat trapnya, siapa tahu ada ngangkut lagi. Banyak yang masuk tapi bukan snack ya. Ada lebih banyak nih. Lihat ya, ada ikan sepat. Wah, ada snack pot nih. Satu, dua, tiga. Lihat kawan, ini dia lamandau snakeskin barb. Bedanya sama snakeskin yang lain, kalau saya lihat dia memiliki 5 marking. Bahkan semakin panjang ekornya, bodinya ya, sampai ada yang 6, tapi rata-rata 5 marking. Berarti ini 5 marking snakeskin barb nih. Oke, jadi tempat yang seperti ini, apabila kamu menemukan spesies-spesies unik dan cantik seperti ini, tolong dijaga ya, supaya mereka tetap lestari. Jadi sobat, tetap pantengin terus petualangan saya, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Tadi udah ngingetin lagi, subscribe ya deh. Kalau gitu sampai jumpa ya. Salam lestari, salam satu hobi. Dadah, sampai jumpa.